Apakah ada mama-mama lain yang relate? Makan sambil diri. Lucu. Di apa? Halo semuanya. Selamat datang lagi di channel kami, Emma and Gabby in Sydney. Jadinya anak-anak sekarang lagi di tempat kerja, dia nggak pulang buat makan siang. Aku makan sendiri guys, jadinya dia suruh aku makan duluan. Jadi sekarang kita bakal makan bertiga. Mereka udah makan sebenarnya, cuman mereka akan temenin aku. Oke? Okay? Oke okay, guys. Sekarang kita mama nasi kuning. Mami kasih Emma chicken. Ini chicken. Wow, chicken. Abi chicken be. Gabby chicken nih. Yep, chicken. Wow, chicken. Yummy. Mama. Selamat makan guys. Mama. Mau coba? Yummy. Yummy. Ini nasi kuningnya. Kita order guys. Hari ini vlog aku bakal full kita makan. Makan bungkusan ya guys. Makanan yang kita order. Jadi aku gak masak sama sekali hari ini. Kita bakal makan yang kita bungkus doang. Nanti malam juga masih ada makanan lagi guys. Kita pesen. Jadi sebenarnya ada sedikit error. Aku pesen makanan online. Diantar kemarin. Dan suami aku juga pesen makanan online guys. Jadinya anak-anak juga pesen makanan. Oh bukan online. Dia pesen sama temennya, teman kerja dia. Dan suaminya kemarin juga. Jadi makanannya berlimpah banget guys. Oke, okay? Sini emang mami. Nasi kuning ini harganya $12 ya guys. Dan porsinya tuh berlimpah banget. Berlimpah banget. Rasanya lumayan, cuman nggak yang wow. Ya sesuai dengan harga lah. Gak gitu nih. Guys, ternyata susah banget ya makan sambil ditemenin mereka. Ya aku sekarang pause dulu, akan mencari momen yang baik lagi. Oke, mari kita lanjut makan ya guys. Aduh, Gabby telah tiba. Tapi mau? Ini chili nano. Tapi coba. Coba mau? Coba. Guys, aku harus makan sambil diri. Kalau enggak, anak-anak bakal menghancurkan piring ini. Apakah ada mama-mama lain yang relate? Makan sambil diri. Sebenarnya aku bisa aja makan di dapur guys. Tapi mereka lagi asik main di kamar. Kalau aku bawa ke dapur terus duduk dan harus nyalain YouTube, aku lebih memilih biarin dia main di sini aja lanjut. Biar nanti aja kalau nonton YouTube nanti aja gitu. Terlalu banyak screen time, agak was khawatir juga ya. Untuk di Sydney sendiri guys, aduh gila pedes banget. Untuk di Sydney sendiri, kalau misalkan kita lagi pengen makan makanan Indo, sebenarnya nggak susah. Kita tinggal beli di The Rock. The Rock itu komunitas Indonesia yang ada di Sydney guys. Itu kalau kalian emang kalau mau kesini bisa join The Rock. Jadi pertanyaan apapun banyak banget orang-orang di dalam situ yang bisa membantu.
biasanya di Dorohak itu kita bisa jualan juga. Selain kita beli, kita juga bisa jualan numpang iklan gitu. Nah, tapi hoki-hokian ya guys, tidak selalu makanan yang kita pesan di Dorohak itu akan enak. Cuman untuk yang kangen dengan makanan Indonesia, itu gampang banget di sini. Toko Indonesia juga banyak. Terus restoran Indonesianya juga banyak. Dan yang open PO makanan Indo juga banyak, guys. Kayak aku kan orang Kalimantan ya. Nah, kadang kita kangen sama bakmi, sama nasi campur, sama apa. Hai, Beb. Hai. Kamu kok udah pulang? Katanya kamu nggak pulang. Punya kamu di kulkas. Mau makan? Nggak apa-apa, kamu makan aja. Jadi dia ada sedikit urusan, guys. Nah. Emma, abis ini kasih Daddy. Ya gitu, guys. Intinya, hidup di Sydney itu, iya. Aku ada makanan juga. Kalau soal makanan, aku lebih... Aku cocok sama makanan di sini ya. Kayak waktu terakhir ke Thailand, ke Bangkok, coba makanan Thailandnya, kurang cocok loh. Aku lebih cocok dengan makanan Thailand yang ada di sini, guys. Kayak udah dicocokin dengan lidah kita gitu. Justru malah makan di kotanya sendiri, aku nggak biasa aja gitu sama makanannya. Malah lebih kangen sama makanan Thailand yang ada di Sydney, guys. Kalau makanan Indo sih, wah jangan ngomong ya, itu sih di Indo nggak ada yang terkalahkan. Pasti lebih enak di Indo. Oh, no, rusak. Eh, Bebe, mau? Ya, Bi. Mau? One, two, three. Yay! Coba. Emang yummy? Do you like it? Abib. Guys, kita beralih ke dapur. Karena dua anaknya tidak bisa diam, guys. Sekarang aku lagi kasih mereka makan yogurt. Show your yogurt, please. Can I show your yogurt, please? Nih yogurtnya, guys. Mau mami open? Open? Open-nya. Buang kemana? Mereka sepertinya sudah ngantuk ya. Daddy juga udah pulang. Terus ada, tadi kamu beliin aku ini ya? Ini ada latte juga. Sebenarnya tadi pagi udah minum. Cuman selalu ada ruang untuk kopi. Jadi kamu ngapain jadinya? Dia pesan ini sama temennya, guys. Nanti malam aku akan tunjukkan kalian makanan yang aku pesan. Kita pesen di kayak dia pesen dari tempat kerja bareng sama teman-temannya. Aku pesen sama orang-orang rumah, guys. Akhirnya double, semuanya datang secara bersamaan. Memang ya, sekali ada makanan tuh berlimpah. Sekali ada berlimpah banget. Sekali enggak ada. Oh, oh no. Telur aja enggak punya, guys. Ya ini sih masih ada satu bungkus lagi loh punya kamu. Ini yang setengah ya? Wow. Hah, ini baru ya? Punya aku kan ada setengah lagi kan? Ini satu biji ya kamu ya? Tampar bu. Soalnya biar sakit dari muka. Sekarang udah panas, guys, di sini. Dan minggu ini ada heat waves. Jadi kayak heat waves itu apa ya? Gelombang panas. Gelombang.
satu minggu doang guys. Satu minggu ini panasnya cuaca paling tinggi berapa ya degree-nya? 40-an ya. Minggu ini? Oh, enggak tahu ya. Minggu ini kayaknya 35 deh. 37. Kemarin sih 35 pas kita keluar yang pas kita pergi ke pantai itu. Ke ini ke tempat main di city. Oh. Dari harbor itu 35 derajat. Nah, minggu ini tuh sekitar segitu. Panas banget, teman. Tapi katanya minggu depan akan mulai normal lagi. Kayak cuma 21, 22, 23 gitu. Nah, gara-gara heat waves ini banyak banget yang sakit, guys. Karena kan kita dari yang cuacanya yang harusnya enggak gitu panas, tiba-tiba panas terik gitu. Habis itu nanti balik lagi ke cuaca normal. Itu yang bikin orang-orang tuh sakit. Makanya harus banyak-banyak minum vitamin biar daya tahan tubuhnya kuat. Aku sudah mulai kenyang, guys. Sebenarnya dari tadi aku udah kenyang, tapi kayak sayang. Ini akan aku sisakan untuk suamiku tercinta. Beb, ngebeb. Apa? 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 Guys, emang sudah habis. Tiba-tiba udah kempes. Ini masih ada dikit nih. Nggak ambil, dia nggak punya kayak lagi. Daddy, please. Kenyang banget guys, oke? Okay? Kita lanjut lagi pas dinner. Bye. Bye bye. Guys, kita sekarang lagi mau makan malam. Ini makanannya. Gaby lagi ngemil. Mereka ngemilnya ini. Bi, show your ini dulu, Bi. Sebentar, Bi. Mami show dulu, Bi. Ayo deh. Mereka ngemil tahu. Makan dulu. Kembang tahu. Kembang tahu, iya. Kayaknya aku makan pakai tangan aja deh. Kan, guys. Pakai tangan, guys. Berseru. Ini telur. Dapat dari sini, ya. Ini telur goreng sendiri. Pakai cabai hijau. Ini kayaknya airnya ini ya. Ini namanya nasi komplit guys. Jadi ada dapat nasi, ada dapat kuah, ada dapat sambal. Ada dapet cumi, ada dapet tahu, lengkap banget kan? Ini harganya, ini $15 dan benar affordable banget. Murah sih. Cabai hijaunya nggak gitu pedas ya? Mama mau egg. Ini cuminya. Tahunya ya rasanya apa? Tawar-tawar nggak ada rasa sih. Gak tahu goreng biasa ya. Ya guys, jadi tadi ini tahu.
rasanya ya kayak tahu pada umumnya lah. Tahu goreng biasa ya? Egg, itu egg. Dan ayamnya tuh segede gini loh, dua. Untuk 15 gelas sih oke banget. Cuman kita ada nasi sendiri ya, Beb? Iya. Ada nasi sendiri lagi. Dengan lauk sebanyak itu, dua orang makan, tambahin nasi sendiri, lebih dari cukup. Ini kupinya banyak banget. Cuman tambahin sedikit telur doang. Iya, telur. Cuminya juga dapetnya banyak, guys. Cuminya tadi dapat berapa? 5. Iya. Termasuk banyak banget sih. Iya. Dan diantar sampai ke depan rumah. Iya. Jadi, sistem yang ini minimal order kan? Ada minimal ordernya. Diantar ke rumah. Ini namanya Goshen ya, guys. Kalau belanja $30, ongkos kirimnya $6 kalau nggak salah. $5. Kalau belanja $60, ongkos kirimnya $5. $3. Kalau belanja $100 lebih, free ongkir. Dan kebetulan kita kemarin beli sampai $100 lebih. Sebenarnya sih bukan kita doang. Ada orang-orang rumah ini juga yang beli. Jadi makannya bisa jadi $100, guys. Lumayan kalau kayak sama teman-teman pesan bareng bisa dianterin. Dan yang dia tuh jualannya nggak cuma satu macam ini. Ya ya. Banyak banget. Ada banyak banget macam, sampai ke cemilan-cemilan pun ada, guys. Itu bukan satu orang kan? Bukan satu orang penjual. Banyak penjual. Yang jualnya banyak. Merek-merek lain lah pokoknya. Ini kan namanya nasi komplit Ibu Ayla. ada apa, nasi Baifi, ada banyak deh pokoknya. Warung apa gitu ya? Warung bakso. Jadi juga ada martabak. Oh iya, kita juga beli martabak. Nanti aku kalian lihat ya. Dessert. Makanya seperti aku bilang tadi, guys, nggak perlu takut nggak bisa makan makanan Indo di Sydney. Nggak bisa ke restoran pun, bisa datang ke rumah. Rasanya juga sudah aktif berat ya? Rasanya juga kurang lebih kok. Tidak kalah yang seperti di Indo. Karena yang masak kan orang Indo juga. Iya benar. Banyak juga yang punya restoran di Indo terus buka di sini. Justru di Australia, kalau kalian mau ngerasain makanan otentik negara, misalnya kayak Korea gitu ya, justru katanya lebih enak kayak gini. Oh, semuanya ngomong gitu. Thailand. Tadi kayaknya aku juga udah bilang, saya aku udah bilang. Ya. Makanya kadang udah di Indo, mau makan yang Thailand, Vietnam. Semua ada di sini. Ada. Rasanya tapi jadi beda gitu, guys, pas di Indo makannya. Semua ya. Rasa cuminya itu kayak asinan ya, cumi asin ya ini ya. Cumi kecil gitu. Oh iya, cumi asin. Kok bisa? Habis. Habis, guys. Kamu tahunya enggak? Enggak. Cobain aja dikit. Guys, kita udah selesai makan dan sekarang kita mau makan dessert. Karena martabak ini. Jadi kita makannya satu bagi dua ya. Oke. Ini mau. Yang cobain bi. Enak. Enak. Good. Kiki mau. Iya dia mau nanti. Coba. Oke. Ini rasa kalau aku udah makan dia baru mau keju coklat.
Nggak ada tisu. Oke, enak. Yummy. Bilang yummy. Yummy, bilang bi. Guys, aku cuma ngomong yummy, padahal rasanya standar. Ya, enakan yang merek lainnya. Ada satu merek lain lagi. Kalau ini ya, merek ini tuh lebih populer karena dia jualan kue ulang tahun. Yummy. Bilang teman-teman, mamam duyu, bilang. Tapi mau lagi? Merek satu lagi, don't rumahan. Yang ini tuh mereknya tuh lebih besar karena dia udah jualan kue ulang tahun. Dan ada martabak yang bisa dibikin jadi ini juga, ada tulisan birthday gitu. Iya, betul. Suka aja. Hai, Finn. Halo. Halo, Finn. Hai. Kalau kemarin kayaknya lebih wangi ya. Kalau yang rumahan itu dia lebih wangi, iya, guys. Kalau ini kayaknya lebih kering. Kalau ini dia agak lebih kering ini dan kurang. Dia bilangnya sih, mentionnya sih lah pakai Wisman ya, tapi aku sama sekali gak bisa coba Wismannya. Iya. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir. See you in the next vlog. Bye bye. Bye bye. Bye bye Abi. Say bye bye dulu. Bye. Cheers bye. Mwah. Mwah. Mwah.